mereka akan menanggapi laporan dari masyarakat terkait aksi begal yang dilakukan di wilayah Muhammad Toha. Nyai Pak, benar-benar. Cekat, cekat, Pak. Cekat, cekat, sok, sok. Mas, ini lain. Mas, ini lain. Masuk. Aksi perampasan dengan kekerasan yang terekam CCTV ini terjadi di Jalan Muhammad Toha, Bandung, Jawa Barat, 3 pekan silam. Korbannya merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Polda, Papua. Ia menjadi korban begal sadis usai mengambil uang di salah satu ATM Rumah Sakit Sartika Asi. Jajaran Polsek Regol Polrestabes Bandung yang dipimpin AKP Aji Risnaldi Nugroho segera membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan usai mendapatkan laporan dari korban serta bukti-bukti kuat di TKP. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Malam ini kita akan melaksanakan pengungkapan terkait laporan polisi terkait pembegalan di wilayah Muhammad Toha. Selanjutnya kita akan mengecek keamanan masalah senti. Pelaku yang diduga residivis kasus kekerasan dan narkotika ini menjadi target utama Polsek Regol. Pengintaian terhadap pelaku sudah dilakukan hampir 3 pekan untuk mempersempit ruang geraknya. Eta benar. Motornya awak nggak kayak gitu, dah. Eta meren pada eta. Nya, kata aku balik. Kalah, bersalah, bener. Nya, kata bener. Berakun, Pak Dela, berakun. Ya. Cekat, Pak Dela, cekat, sok. Turun. Enak, Pak. Mas, ini lain. Enak, Pak. Borgol. Borgol. Balikan. Sani Rania merupakan mantan narapidana. Ia berusia 22 tahun. Walaupun terbilang muda, Sani Rania nekat membegal dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Sepeda motor yang digunakan kedua pelaku saat membegal anggota polisi merupakan motor rampasan dari korbannya yang merupakan seorang pelajar. Sang pelajar mengalami luka sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh Sani. Mane ayeuna? Coba telepon si Miko.
posisinya ayeuna di mana? Maneh ngomongna tong tangkap polisi lah. Ya. Dejakeun elemen deui. Ya. Oke. Ayo jalan deh. Oh, ayo jalan deh. Ayo jalan. Ayo jalan deh. Ayo. Di bumi terdekat. Tapi di bumi. Rek panggilan di mana? Rek panggilan di mana? Di KKR. Oke, siap. Siap. Saat membuntuti Miko, tim Reskrim Polsek Regol melihat Miko dan rekannya kembali berulah dengan merampas ponsel milik seorang wanita pengendara sepeda motor di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Anggota Reskrim yang melihat aksi itu langsung bergerak mengejarnya. Pelaku yang duduk di jok belakang bernama Miko Ananda Rivaldi berhasil dilumpuhkan. Namun sayang, joki motor keburu melarikan diri. Miko Pak. Kenal Pak? Hah? Kenal Pak? Ya, tadi nulumpat saya. Nulumpat sana Pak. Nulumpat tadi di mana? Ada lompat sana kami Pak. Hah? Sana Pak. Lain tadi lompat. Sana Pak. Sani apa saha? Sani mah ya di kan Sony Pak. Sony Pak. Hah? Sony Pak. Oh, Sony. Sony Pak. Nu tadi lompat di mana? Mun. Nu make itu sweater loreng-loreng. Loreng-loreng Pak. Hah? Loreng-loreng Sony Pak. Oh. Yes. Kita akan menanggapi laporan di masyarakat terkait aksi begal yang dilakukan di wilayah Muhammad Toha. Ya, Pak, benar-benar. Berakhir cekat, cekat, Pak. Cekat, sok. Wes, sini lain. Wes, sini lain. Masuk. Lagi. Mana-mana itu. Polisi sempat kesulitan mengendus keberadaan Sony. Sony. Bola. Sony Pak. Hah? Sony. Bawa jam sini Pak. Bawa Pak. Hah? Bawa Pak. Miko, si Sony. Bawa Pak. Tadi mana yang dapat handphonenya? Mohon Pak. Hah? Mohon. Di mana ini handphonenya? Handphone ayah Pak. Mana? Di mana? Di sini Miko Pak. Hah? Di sini Miko. Bener cete. Di sini Miko. Hah? Di sini Miko Pak. Hah? Di sini Miko.
Bener. Bener, Pak. Seberapa kali? 4 kali, Pak. Hah? 4 kali, Pak. Bener. Bener. Hah, di mana wae itu teh? Di Layan, Pak. Terus? Di Toha, Pak. Terus? Lebih panjang, Pak. Hah? Lebih panjang, Pak. Ingat kene, ingat kene wae itu teh. Hah? Pak, dua minggu ke pengger, Pak. iPhone budak mahasiswa. iPhone mah pinter, Pak. Ingat teh? Pinter, Pak. Ah, nu budak mahasiswa di Ramdan. Pinter, Pak, Bima, Pak. Hah? Apa bisa? Timiko, Pak. Timiko. Mohon, Pak. Cerita ke mana gitu? Mohon. Buka, Pak. Ya, kayaknya wayang dipanggil di kantornya. Mohon, Pak. Hah? Mohon, Pak. Awas, mana enggak bohong. Mohon, Pak. Ya. Mohon. Awas, ya. Mohon, Pak. Sony Hermawan, pria berusia 22 tahun ini tertangkap basah ikut terlibat merampas ponsel milik seorang wanita bersama Miko. Keduanya pun digelandang ke dalam mobil untuk dibawa ke Polsek Regol. Nah, kan dari CCTV itu kelihatan si korban didekatin terus kayak ditusuk apa diapain itu? Iya, Pak. Ditusuk sama Sani, Pak. Ditusuk, ah, Pak. Yang nusuknya siapa? Sani. Sani. Iya. Nah, pakai apa dia? Pakai kujang, Pak. Pakai kujang. Iya. Kujangnya punya siapa? Punya Sani. Punya Sani. Iya, Pak. Nah, yang bawa motor siapa? Saya, Pak. Kamu? Iya. Kamu yang ngelindes? Iya. Maksud kamu ngelindes ngapain? Gimana kalau orangnya meninggal? Iya, Pak, salah, Pak. Hah? Salah, Pak. Hah? Nyawa tuh korbannya saya itu. Enggak, Pak. Hah, kamu enggak tahu? Enggak tahu, Pak. Dipepet sama Sani. Ah, dipepet ke Sani. Dikejar ke mana? Nah, apa udah dipepet? Ah. Udah dipepet berhenti, ah. Dia langsung mukulin botol, Pak, ke kepala Miko, Pak. Oh, mukulin botol ya. Ke Miko. Ya. Terus langsung dihajar pakai kujang, Pak. Dihajar pakai kujang. Ya. Terus korbannya kena luka, Pak, di luka. Muka. Ah. Terus kalau meninggal gimana? Ente sadis banget. Ya, Pak. Hah? Maaf, Pak. Hah? Maaf, Pak. Cuma main bacok, memang negara ini punya lo. Hah? Main malaikat lain. Tahu nggak itu korbannya anak kecil? Enggak, Pak. Hah? Korbannya masih SMP kelas 2 itu. Hah? Enggak, Pak. Sobek-sobek bibirnya. Cacat. Ya. Hah? Terus motornya dikemanain? Motornya ada, Pak. Di Rancamanyar, Pak. Kita akan menanggapi laporan di masyarakat terkait aksi begal yang dilakukan di wilayah Muhammad Toha. Nyata bener-bener. Cekat tuh, pada cekat sok. Wes, ini lain. Masuk. Lagi. Bener-bener itu. Polres Pelabuhan Belawan saat ini melaksanakan gerakan gerebek kampung narkoba setiap hari, di mana tapi kami adalah untuk memutus jaringan peredaran narkoba. Dan kemudian atas perintah Bapak Kapolda, setiap hari Polres Jajaran wajib dapat mengungkap peredaran jaringan narkoba. Penggerbekan kampung narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Horizon Manulang, sempat diwarnai aksi kejar-kejaran dengan seorang bandar narkoba yang dikenali Hai dalam melarikan diri. Masuk! Kau.
Bukan hanya menangkap seorang pengedar, polisi juga menemukan sejumlah paket sabu yang dibuang pelaku untuk menghilangkan barang bukti kepemilikan sabu. Ada. Siapa namamu? Masa. Armasa. Sasaran kami dalam gerebek Kampung Narkoba ini adalah Kampung Narkoba ataupun tempat-tempat yang selama ini banyak dilaporkan oleh masyarakat. Di kawasan padat penduduk Rawel 5 Martubung, Kota Medan, Sumatera Utara ini, petugas juga menyita beberapa uang kontan yang diduga kuat hasil penjualan sabu. Ngarang ya kawan, masyarakat resah kerap kali melihat orang luar kampung dan pemuda sekitar datang untuk bertransaksi narkoba di wilayahnya. Sudah berapa tahun jual sabu? Enggak ada berapa tahun, baru bulanan gitu pak. Baru sebulan. Dari mana barangmu? Dari Sudi Komplek Tau pak. Saya. Kau orang mana? Orang sini. Pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pengembangan. Dan kini yang akan menjadi target berikutnya adalah sang bandar besar pemasok sabu. Kami sudah melakukan penindakan ya, bahwa kami membagi tim ya, baik itu dari Sanarkoba, Satreskrim, Satintel, Samapta, Polsek Jajaran. Kami membuat target satu hari minimal mendapat 5-10 ya, tersangka pengedar dengan barang bukti. Sanu nanya mana? Hah? Udah.